Teman-teman, kembali lagi di Gita Bali Channel. Gimana kabarnya? Semoga teman-teman semua baik-baik aja ya. Sekarang kita sudah berada di Banjarumanyar, Desa Penarungan, Mengwi. Kita akan melihat ogoh-ogoh yang bertemakan Kamu Salah. Yuk langsung saja kita masuk ke banjarnya teman-teman. Nah teman-teman, dan ini adalah kondisi terkini dari ogoh-ogoh Umuanyar yang berjudul Kamu Salah.
semua masih kelihatan rapi teman-teman, tanpa ada cacat. Nah ini dulu matanya ini bisa bergerak, dan ini bagian kotaknya teman-teman masih bagus walaupun udah 1 tahun, tapi ini warnanya udah mulai pudar, bludrunya. Dan tatahannya masih bagus. Ini juga tatahan pada bagian siripnya masih bagus. Dan ini catnya masih bagus teman-teman untuk di ikannya. Kita lihat ke atas. Nah itu isi tompel sedikit. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama Tiang Dharma Wijaya. Tiang dari Banjarumahanyar, Narungan, Mengwi. Kenapa kami di STT membuat ogoh-ogoh kamu salah niki? Niko berawal dari di lingkungan sosial, khususnya di Bali. Kita lihat banyak manusia yang sangat egois dalam artian mementingkan diri sendiri, entah itu untuk kekuasaan, entah itu pergaulan, di dunia pergaulan atau nafsu mereka sendiri di duniawi, nafsu di duniawi. Terus dari survei kita di lingkungan sosial, kita mempunyai ide bagaimana kita membuat ogoh-ogoh yang ada sangkut pautnya dengan keadaan yang di lingkungan sosial kita. Jadi itu terinspirasi dari kejadian di mana Dewa Siwa tidak bisa menahan egonya. Dewa Siwa tidak bisa menahan egonya, di mana dia sangat tergoda saat melihat istri beliau, kemulusan istri beliau, hingga terjatuhnya kama beliau ke dalam lautan. Nah, dari cerita Niki, setelah jatuhnya kama, terciptalah Betara Kala, seperti yogo-yogo kami di STT. Nah, setelah terciptanya Betara Kala, sehingga Betara Kala menjadi dewasa, tumbuh menjadi sangat kuat, dan Betara Kala pun mengamuk di lautan hingga ke daratan mencari tahu asal usul diri beliau, Betara Kala itu sendiri. Setelah itu Betara Kala akhirnya berperang dengan dewa-dewa, dan para dewa tidak bisa atau tidak sanggup untuk menahan kemarahan dari Betara Kala, hingga akhirnya Dewa Siwa turun langsung bertemu dengan Betara Kala. Dan di sana Dewa Siwa berhasil mengalahkan Betara Kala. Itu singkat cerita yang poin-poin yang dapat kita ambil dari pembuatan ogoh-ogoh kita. Nah, makna yang dapat kita ambil dari cerita tersebut, di mana hanya kita sendiri, diri kita sendiri yang mampu untuk menahan ego kita sendiri. Contohnya dari Dewa Siwa itu adalah nafsu beliau, dan tercerminlah Betara Kala, hingga cuman Dewa Siwa sendiri yang dapat menahan Betara Kala itu sendiri. Yang artinya jika Anda atau kita mempunyai nafsu atau ego yang berlebihan, hanya kembali ke diri kita masing-masing, introspeksi diri agar kita dapat mengendalikan emosi, ego kita atau nafsu kita sendiri. Kurang lebih seperti itu.
inspirasi tema kenapa kami di STT Tunas Remaja membuat cerita ogoh-ogoh kamu salah niki. Dan selanjutnya untuk lama pembuatan kita mulai buat ogoh-ogoh dari bulan Januari sampai Maret, kurang lebih sekitar 3 bulanan. Dan total penghabisan bisa dikatakan kurang lebih 40 juta. Iya, Niko, sekedar sharing pengalaman kami di STT Tunas Remaja, cerita-cerita dari pembuatan ogoh-ogoh kami. Semoga dapat menginspirasi pemuda lainnya dan terus berkarya. Om Santi, Santi, Santi.